warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farus. Jadinya saya akan menjelaskan tentang materi zat dari IPA. Jadinya materi zat ini. Oke. Zat itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua. Nanti saya tunjukkan ini. Lihat sendiri. Oke. Jadinya zat itu dibagi menjadi dua, ada zat murni dan zat campuran. Zat murni ada zat yang komposisinya cuma ada satu, sedangkan zat campuran itu komposisinya ada dua, atau lebih ya. Jadinya zat murni itu contohnya itu seperti ini, ada emas, perak, ini aku gak tahu ini aluminium atau perak. Ini emas, perak, besi, dan aluminium. Ini besi perak. Itu ada contoh dari zat murni. Sedangkan zat campuran itu dibagi menjadi dua, zat campuran homogen dan heterogen. Saya akan tunjukkan lagi di atas saya. Jika sudah melihatnya, tentunya saya akan campuran homogen adalah campuran yang komposisinya merata. Ya, komposisinya merata itu kayak ini ya. Ini contohnya itu garam sama air panas. Garam sama air panas. Jadinya itu garamnya itu nanti dilarutkan oleh air panas. Jadinya nanti garamnya dilarutkan dari itu komposisinya yang merata ya. Oke, sedangkan yang heterogen itu komposisinya yang tidak merata. Seperti ampas kopi yang ada di buku ini ampas kopi. Jadinya komposisinya itu tidak merata dan itu tidak menyatu, masih ada sisa. Jadi ya, mohon maaf saya hanya bisa segitu darinya. Saya akan pergi.